supporter tuh pemersatu kita semua. Ya misalnya kayak dari kita dari IPA IPS bersatu, dari dua tongkrongan dari balai kebon kita bersatu, dari kelas 10, 11, 12 kita bersatu untuk satu tekad mendukung 8. Gua ingin dukung sekolah gua dengan cara dengan bernyanyi. Itu motivasi gua menjadi supporter. Kalau lagi kalah sih yang penting jangan buat putus asa, buat mendukung gitu, semangat terus. Tapi kalau 8 sih biasanya budaya juara. Kita dengan cara bernyanyi untuk mendukung sekolah kita sendiri, itu bukan hal yang mudah. Harga diri, masa iya gue rela kebanggaan gue berjuang sendirian, maka dari itu gue ngerangkul kawan-kawan gue untuk dukung sekolah gue. Mana? Iya, kenapa? Aduh, masih ya. Habis dari mana nih? Nah, kayak kita ngumpul di sekolah, kita ngumpul-ngumpul pokoknya untuk latihan-latihan chance baru atau mengingat chance lama. Satu segalanya kan, kayak chance ada yang tinggalkan balai, tinggalkan kebun, satu tekad, dukung 8. Nah itu chance kita. Harumkan kembali lagi nama 8, karena SMA 8 sempat di blacklist di DBL selama sekitar 5 tahun. Maka dari itu kita harus kembali lagi untuk mengambil juara kembali di Liga DBL kali ini.